Di tengah kesibukannya sebagai Wakil Presiden, Yusuf Kalla tetap menyisihkan waktunya untuk kegiatan olahraga. Karena kecintaannya sekaligus untuk menjaga kebugaran. Belum lama ini, pria 75 tahun ini menggagas turnamen golf di Senayan, Jakarta yang secara rutin digelar tiap tahun dengan mengusung namanya sebagai titel turnamen, Yusuf Kalla Cup. Pria asal Makassar ini memukul bola pertama atau tee off sebagai penanda dimulainya pergelaran turnamen golf Yusuf Kalla Cup ke-4 di lapangan Senayan National Golf Club, Jakarta, Minggu 29 April lalu. ...130 peserta termasuk Wapres Yusuf Kalla ikut berpartisipasi di turnamen yang diselenggarakan di Makassar Golf Club Jakarta. Tiap tahun teman-teman ini yang adakan, khususnya teman-teman dari Makassar sebenarnya, mulanya, tapi sekarang sudah terbuka. Event wadah untuk ketemu teman-teman Makassar di seluruh Indonesia dan teman-teman di Jakarta semuanya. Karena ini open ya, terbuka untuk umum. Turnamen ini sendiri merupakan ajang silaturahmi bagi komunitas pecinta golf di tanah air.